kecil ini pasti ada fungsi. Oke. Oke teman. Ini tadi paku yang kita buat, kita taruh di kor ya. Alat buat. Fungsi alat ini teman-teman ternyata sangat efisien ya, dan sangat membantu untuk saya dalam membuka NCB ini ya, casingnya. Jadi casingnya ini, NCB ini kita buka terus kita ganti kemana yang casing yang kita inginkan. Ya teman-teman ya, jadi bagaimana cara membuka casing NCB ya, dengan sebuah paku ini kan ditaruh di bor, tinggal kita putar, kita masukkan ke sini, dia nanti akan putus dengan sendirinya. Jadi kita tinggal buka begitu saja teman-teman ya. Setelah kita buka, itu urusan Anda, mau Anda bagaimanapun, mau Anda buat apapun, itu urusan Anda. Yang penting inilah cara membuka segel atau kunci dari NCB yang ada di bodinya ini teman, tanpa merusak dia. Oke, kita praktekin. Ya, coba. Cut boy. Lihat teman-teman, dia terbuka dengan sendirinya ya. Kalau sudah begini pasti dia sudah mau dibuka ya, sekedar satu putaran saja. Itu saja teman-teman ya, sudah terputus seperti ini ya, dia keluar ya, ya copot ya. Jadi nanti kita tinggal buka begitu saja seperti ini. Nah, sudah mulai terbuka. Nah, seperti itu teman-teman ya, karena sistemnya ini mengkait, di sini juga mengkait. Kalau kita congkel-congkel rusak ya, tahu sendirilah bagaimana nanti jadinya kan jelek ya.
kayak akal-akalan. Tapi kalau menggunakan gini, ini kita putar di tengahnya, dari patah di tengah ya. Dan ini ntar kita balikin lagi, masih bisa. Seperti itu teman-teman ya. Ya sudah mulai terbuka. Nah, gini. Gampang sekali teman-teman ya, cara membukanya NCB. Oke, setelah terbuka itu urusan Anda. Yang penting saya memberikan tutorial cara membuka casing NCB. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel. Oke, hanya seperti itu teman-teman ya. Tinggal dibor. Dia tengahnya akan putus sendiri ya. Seperti yang saya lakukan ini. Ingat, paku kita bikin paku ya kecil, tapi kita bengkokin sedikit gitu ya. Kita bengkokin sedikit, nantinya dia akan seperti begini modelnya ya. Jadi kita kalau putar seret, dia akan memutus di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Gampang teman-teman, diuji coba saja. Enggak, modal ini hanya paku ya, paku saja. Itu yang bikin NCB siluman itu juga seperti ini caranya teman-teman. Nanti kita akan buat video selanjutnya, bahaya atau keuntungan NCB siluman. Oke. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini yang tadi kita sudah potong. Jadi tinggal terbuka seperti ini. Ah. Oke. Terbukalah. Jadi nanti kita bisa otak-atik di dalam mau diapain, mau dijadiin apaan. Ini 2 ampere. Mau dijadiin berapa ampere itu urusan Anda. Yang penting beginilah cara membuka casing dari MCB. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya. Oke.